kalau kita nggak bisa terlalu maksakan. Tetap aja perempuan, daripada ntar dia ngambek, walaupun ngomongnya nggak teriak-teriak atau nggak marah-marah gitu, suami itu langsung dep, diem gitu, kan nggak asik gitu kan. Pola hidup sehat ini diterapkan juga nggak sih dok di rumah gitu ke suami, ke anak-anak gitu, sedari dini gitu ya? Pertanyaannya. Kita kan kepo ya, karena dokter gitu kan, mesti ini kalau dokter, sehat banget nih keluarganya nih, gitu. Yang paling, cobaan paling susah sih buat sama pasangan ya, gitu sebetulnya. Karena kalau kita nggak bisa terlalu maksakan, tetap aja perempuan, daripada ntar dia ngambek, walaupun ngomongnya nggak teriak-teriak atau nggak marah-marah gitu, suamiku tuh langsung dep, diem gitu, kan nggak asik gitu kan ya. Jadi, ya ngomongnya mesti pelan-pelan deh semua. Suami aku juga termasuk yang berbadan besar gitu kan. Terus tapi ya balik lagi sih gitu, mesti pelan-pelan. Pokoknya kalau buat aku sih tantangan paling besar tuh pasangan kita sendiri. Mungkin kalau ibu-ibu di sini semua ngerasain lah ya gimana. Kalau ngomong sama suami tuh mesti cari celah yang benar, waktu yang benar. Pokoknya gitu deh gitu ceritanya. Kalau anak-anak lebih gampang, kita bikin peraturan. Pokoknya gini, sekarang tuh malah karena memang sebentar lagi udah gak punya mbak gitu ya, mbak les kita ngomongnya. jadi mau gak mau tuh anak-anak udah dikasih, ini minum tuh gak pakai gelas, kita kasih botol, botolnya dikasih nama. Nah sehari itu dia mesti ngabisin misalkan yang 500 ml itu bisa 2-3 botol gitu. Jadi kita juga monitornya gampang. Karena kalau nggak begitu nggak ketahuan dia minum berapa banyak, kalau dari botolnya ketahuan. Jadi udah pakai aturan yang seperti itu. Langsung takarannya ya. Jadi kalau pakai gelas kan kita nggak tahu ya dok ya. Nggak tahu, kadang-kadang juga nggak habis. Ngomongnya udah 5 gelas, tapi semuanya gelasnya ya cuma seteguk-seteguk gitu. Kalau makanannya dok, ke anak-anak gimana? Kalau makanan sih ngikutin apa yang kita makan, cuma memang mereka itu lebih longgar lah. Misalkan kayak gorengan tuh mereka masih lebih banyak dibanding kita yang lebih tuanya gitu. Sama yang bareng mungkin yang jadi masalah sekarang karena di rumah terus, liburan di rumah, terus biasanya olahraganya lari-lari itu ya nggak bisa, berenang juga nggak bisa, karena kolam renangnya nggak di rumah gitu ya. Jadi yang agak susah sih sebetulnya. Jadi sekarang mereka itu dikasih waktu sekitar jam-jam 9-an gitu, mereka udah mesti olahraga. Olahraganya dari ya website juga buka lah gitu, dari web cari, terus mereka bertigaan, karena kakaknya yang satu udah besar, yang 18 tahun, 17 mau 18 nanti, kemudian yang kembar 10 tahun, ikut deh mereka bertiga. Aku sendiri ngambilnya yoga. Awal-awal mereka sudah antusias atau butuh effort ekstra nih? Oh, butuh dong, butuh penyemangat, karena sambil ngomel gitu. Jadi olahraga juga ya, olahraga mulut ya dok ya? Oh pasti, udah gitu habis itu lapar gara-gara ngomel ya.